Halo Sobat Gedilers, kembali lagi dengan saya, Agil Setiautomo, di Rosspot, dari ini. Oke, hari ini alhamdulillah ya, Rosspot ada kiriman atau mengirim senapan ini kepada Bapak Hermanto Hasugian dengan alamat Jalan Dolok Said Hut Raja, Jalan Doko Said Huta Raja, Kelurahan Bonanionan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Bumbang, Hasudutan, Sumatera Utara. Ini jauh ya, sebetulnya dari Sumatera Utara. Dan Bapak Hermanto memesan yaitu sepucuk senapan Black Panther ya, jeluk DWP Black Panther seperti ini. Ini yang single shoot ya, bisa dilihat ini single shoot. Dan ini masih mulus ya, untuk unitnya bisa dilihat sendiri masih mulus. Oke, nggak ada lecet, dan ini pun masih lurus, nggak ada bengkok ya. Oke, kita coba dulu ya untuk satu tarikannya. Oke, satu tarikan. Kita lihat suaranya. Oke, mantap. Ini masih oke powernya. Kemudian di sini ada juga kelengkapan ya, untuk kelengkapannya, kelengkapan bawaan, yaitu di sini ada berdam. Ini berdam bawaan dari jeruk DWP Black Panther. Kemudian ada juga gantungan mimis, kemudian ada mimis test, ada juga stiker senapan123.com, ada juga ini spare part ya, spare part sama swivel dari tali sandang. Nah, ini tali sandangnya, ini tali sandang bawaan dari jeruk DWP Black Panther. Kemudian di sini beliau menambah bonus ya. Nah, ini bonusnya stiker timbul perbakin seperti ini, stiker timbulnya. Dan yang paling penting di sini sudah dapat STKS ya, seperti ini, surat tanda kepemilikan senapan angin. Dan satu lagi, tadi senapan ini sudah diuji di belakang, di zeroing jarak 15 meter. Oke, powernya mantap. Kemudian beliau menambah ini Mini Cooper ya, seperti ini. Cooper jantan ini, kita buka dulu. Mungkin habis ini saya pasangkan di nyalonya ya, di sini. Ini masangnya di sini ya, PCP ini. Sorry, ini tadi belum kepasang soalnya waktunya udah sore, jadi belum sempet. Ini nanti pasangkan di sini ya, tapi nanti ditambah seal. Mungkin nanti saya pasangkan, Pak. Santai saja. Kemudian di sini beliau menambah, yaitu ada mimis Jawara Gear 12 seperti ini, satu kotak ya. Masih segel. Nah, bisa dilihat sendiri. Kemudian ada juga tambahan topi perbakin ini, bordiran ya, bisa dilihat ini bordir, bukan apa seperti yang lainnya itu kadang kan bisa dibuka kretek, ini bordiran. Kemudian beliau menambah juga kaos kamo lengan panjang seperti ini masih di dalam kretek. Dan yang terakhir beliau memesan yaitu tas kamu ya, seperti ini, satu kantong, dan ini lumayan tebal dan lumayan kaku juga sih ini. Untuk seterusnya malah busanya ini tak tebal dan agak keras. Oke, itu tadi kiriman kepada Bapak Hermanto di Sumatera Utara. Semoga nanti kirimannya selamat sampai tujuan. Dan saya menghimbau kepada Bapak Hermanto
Nanti kalau kirimannya sudah sampai, tolong dicek di depan petugas kantor pos untuk memeriksa keadaan senapannya. Karena di sini sudah kita cek, kita tes, semua ini sudah layak kirim. Ya, saya tegaskan lagi, ini sudah semua sudah layak kirim. Sebelum kita kirim itu sudah kita zeroing. Dan oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agil Setiautomo dari Rospo Daily, salam satu laras.